masa tahun 2004 tu saya kena tu, masa tu kerja saya memang tak macam sekarang lah. Kerja dulu memang memerlukan banyak guna tenaga, banyak guna masa berhadapan dengan bos yang itu kan. Jadi lama-lama saya jadi stres. Boleh dikatakan tak banyak majikan yang nak terima tentang pesakit yang ada pesakit mental ni untuk bekerja bersama mereka. So saya dah nampak challenges kat situ. Tapi tak apa, kita sebab kita dia punya minat dan motivasi daripada Encik Hay sendiri tu memang dia kata dia nak kerja. Our goal is to prepare him for eventual work. So our goal is very precise. Teach him the skills to able to work with others. Nasihat tu salah satu sebab dia juga. Yang penting tu ubat, mesti makan. Terima rawatan doktor, family pun mesti support lah.